kasus dari jodoh itu pada prinsipnya adalah upaya-upaya pencegahan. Upaya-upaya pencegahan supaya TKI tidak masuk ke Malaysia dengan secara ilegal atau non-prosedural. Dan itu kemarin yang menangkap adalah polisi. Dan bekerja sama dengan DP3 TKI, DP4. Yang terkait, lintas yang terkait dalam tim pencegahan itu. Jadi alhamdulillah sudah dipulangkan semua. Dan sekarang informasi terakhir, sebagian sudah sampai di rumah. Oh.